Pengunjung Zoo Johor hari ini digemparkan dengan kelibat seekor anak kucing yang dikatakan termasuk ke dalam kandang harimau. Pada awalnya, anak kucing tersebut dipercayai masuk ke dalam kandang harimau melalui ruang pintu, namun sebaik sahaja harimau muncul, anak kucing tersebut mula ketakutan dan kaku, seolah-olah tidak mampu bergerak. Pengunjung yang menyedari keadaan tersebut mula memaklumkan kepada kaki tangan zoo yang bertugas supaya tindakan pantas dapat diambil. Akhirnya petugas zoo menggunakan pancutan air supaya kedua-dua harimau menjauhi kucing tersebut sekaligus memudahkan kerja-kerja menyelamat. Yeah.